Higher Education Minister Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin said there will be no political appointments for positions within the ministry and its agencies. He was speaking to ministry staff on Monday in his New Year's message that outlined 11 points of his ministry's plans and agenda in line with the national aspiration of developing Malaysia Madani. Maka mulai detik ini, saya akan memastikan pemilihan kepimpinan di IPT serta segenap agensi lain akan menjadi satu proses yang ketat, teliti dan objektif. Kerana kita mahu mencari tokoh paling layak dan berwibawa. Ia akan menjadi satu proses pencarian yang terbuka, tidak politikal tetapi mengutamakan mereka yang memahami aspirasi nasional. He also said it is the ministry's desire to return and restore trust in the country's higher education sector. Mesej utama saya dari semua yang telah saya perihalkan ini hanya dua. Pertama, untuk pendidikan tinggi dipercayai semula. Dan kedua, untuk kita bersungguh-sungguh melakukan segala perubahan yang diperlukan. Ayolah kita berubah dan berislah demi sebuah kepercayaan. Inilah akhirnya our higher purpose. Matlamat paling tinggi, paling mulia.